Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas tentang sholat. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat kita. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan di awal-awal pengajian, bahwa urutan orang berilmu, tingkatan orang berilmu itu ada empat. Tingkatan orang berilmu itu ada empat. Yang pertama, tahu, sekedar tahu. Yang kedua, ngerti atau paham. Yang ketiga, sampai dia kepada hikmah. Yang ketiga. Dan yang terakhir, yang tertinggi, sampai dia kepada hakikat atau ma'rifah. Itu empat tingkat begitu. Maka sholat pun demikian. Kita sekarang level mana? Coba di awal ini kita tes dulu. Kita kalau-kalau. Payu. Waktu kita duduk tadi, di antara dua sujud, kita baca apa? Kita perhatikan pelan-pelan. Yang pertama kita baca, Rabbi Firli. Artinya? Ampuni aku. Oke. Habis itu, Warhamni. Artinya? Kasihani aku, sayangi aku. Boleh. Yang ketiga, Wajburni. Artinya? Tutuplah aib atau kekuranganku. Nah, sudah mulai agak jarang yang jawabin yang ketiga ini tadi kan. Ini baru tes duduk ini, belum lagi yang tegak, yang rukuk, yang sujud. Yang keempat, warfa'ni. Ya, angkat derajatku, tinggikan derajatku. Habis itu warzukni. Berilah aku rezeki. Wahdini. Bimbing aku, tunjuki aku. Jangan biarkan nganar-nganar. Wa'afini. Sehatkan aku agar aku terus bisa ibadah beraktivitas yang baik-baik. Wa'fu anni, maafkan aku. Ini rangkaian. Tolong camkan. Jadi kalau kita tadi sholat kemudian kita tidak ngerti apa yang kita baca, berarti levelnya satu. Nah, itu kira-kira begitu. Baru level sekedar tahu. Tapi kalau ngerti yang dibaca, berarti levelnya dua. Yang ketiga, kalau ngerti hikmahnya atau sampai kepada hikmahnya, maka level tiga. Apa hikmahnya? Coba kita jingok. Kita jingok. Ini senianan tadi. Tadi urutannya, wajburni sama warfa'ni duluan mana? Duluan wajburni. Perhatikan ini. Duluan wajburni. Ditutup aib dulu, baru diangkat derajat. Dalam kehidupan ini ada tak yang diangkat derajat tapi aib tidak ditutup? Ada. Berapa banyak orang-orang yang hebat, terkenal, punya jabatan tinggi, kekayaan, kekuasaan, tapi aibnya diketahui orang banyak. Banyak tak yang itu? Ini artinya dia tak sampai kepada hikmah tadi. Maka kalau kita harus memilih, misalnya kita nak diangkat derajat atau ditutup aib, maka sesuai dengan yang pemahaman kita, hikmah di dalam sholat ini tadi, kita memilih ditutup aib. Walaupun tidak diangkat derajat, walaupun derajat kita dalam keadaan biasa-biasa baik, wong biasa tidak dikenal wong, tidak kate yang kenal kita, dianggap kita ini wong keraan, tidak apa-apa. Yang penting aib ditutup. Sebaliknya, banyak orang derajatnya diangkat, punya kedudukan, punya ini, punya segala macamnya, tapi Masya Allah, tanpa adab, tanpa etika, tanpa akhlak, yang dikenal manusia sebagai bahasa Palembangnya kate agu, kan gitu itu. Jadi ini adalah level ketiga. Oke. Jadi ulangi, sampai kepada hikmahnya. Level keempat adalah sampai kepada hakikatnya. Oke, baik, kita mulai dari level satu. Tahu tentang sholat. Oke, kita jingok. Seluruh ayat Al-Quran itu bunyinya awalnya selalu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah atau wa yuqimus shalah. Perhatikan,
Setelah iman, maka aktivitas yang harus digawikan adalah sholat. Dan ini sesuai dengan syahadat juga. Rukun Islam setelah syahadatain adalah mendirikan sholat. Jadi setelah pernyataan iman, maka mendirikan sholat. Maksudnya, pengertiannya mah ini. Jangan ada aktivitas lain setelah menjadi orang beriman kecuali sholat. Nah ini tolong diketahui, ini kedudukan sholat. Jadi setelah kita menyatakan beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kemudian sholatlah. Begitulah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Di Al-Quran tadi juga bunyinya begitu. Setelah beriman, maka dia mesti kemudian beramal soleh. Amal soleh yang dimaksud adalah sholat. Jadi ini yang pertama kali harus kita gawikan. Jadi jangan gawikan yang lain-lain. Itu pengertiannya. Yang kedua, sholat itu arti letter lexnya adalah doa. Doa. Ada disebutkan di surat At-Taubah. Inna sholataka sakanu lahum. Sesungguhnya sholatmu menenteramkan mereka. Sholat yang dimaksud itu adalah doa. Doamu menenteramkan mereka, wahai Rasul. Jadi sholat itu doa. Sekarang ku tanya, kita boleh tak naik motor kagik berdoa? Boleh tak? Boleh. Tadi aku ke toilet berdoa. Boleh? Boleh. Jadi apa bedanya sama sholat? Sholat juga doa. Sholat adalah doa yang punya syarat tertentu. Syaratnya disebutkan di Al-Quran adalah toharoh. Mesti bersih dan suci. Tiga-tiganya yang bersih dan suci. Disebutkan di Al-Quran ini clear nian. Yang pertama, toharoh badan. Dalam hal ini, wudu. Salah satu ayat di surat 48 bunyinya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang beriman adalah wajahnya ada bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud adalah bekas wudu. Bukan yang jidat hitam itu, bukan. Kalau jidat hitam kaget sholat tidak, tapi digosok-gosok jadi hitam kan. Jadi pasti jingok wong, mantap mamang ini. Rupanya tidak sholat ya kan, cuma dihitamkan baik jidatnya. Jadi ulangi, syarat ya Pak, sholat adalah doa, tapi khusus harus dalam keadaan toharoh. Pertama, toharoh badan. Yang kedua, di surat nomor 7, khud zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang pantas, yang bersih, yang tidak kati najisnya. Kalau kamu pergi ke masjid, ke masjid yang apa? Sholat. Berarti harus toharoh pakaian. Yang ketiga, harus toharoh tempat. Waman adzalamu mimman mana'a masajidallah. Siapa orang yang paling zolim dibanding orang yang menghalang-halangi orang untuk sholat di masjid? Masjid adalah tempat yang bersih, tempat yang tidak kati intrik ini itu segala macamnya. Orang masuk masjid merasakan ketentraman. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tempatnya toharoh, bersih. Jadi sholat adalah doa dengan syarat harus ada toharoh. Nah yang setara dengan sholat adalah tawaf. Tolong camkan, kita ini galak bolak-balik umroh. Kamu kujingok tuh di Facebook, di mana tuh kujingok, batuk dikit umroh. Ini. Ada demam-demam dikit umroh. Ini. Perhatikan, ibadah doa yang seperti sholat ini tadi, yang setara dengan ini adalah tawaf. Waktu kita pergi haji misalnya tanggal 8 pakaian ihram, berniat labbaik Allahumma hajjan, pergilah kita ke Mina hari tarwiyah. Mestinya kalau sunnahnya ke Mina, tapi orang kita diangkut ke langsung Arafah. Urutannya ke Mina, di Mina mabit, nginep dulu semalam. Maka tanggal 9 pagi ya habis sholat subuh berjalanlah ke Arafah. Kemudian zuhur wukuf. Kemudian wukuf itu sampai matahari terbenam. Habis maghrib diangkutlah ke Masy'aril Haram atau Muzdalifah. Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kalau Rasul nginep sampai besoknya, sampai tanggal 10 Zulhijjah subuh. Tapi kalau kita jam-jam 1 dalu diangkut ke Mina lagi. Sampai di Mina di tenda, kita biasanya istirahat sebentar, sholat subuh. Habis sholat subuh matahari terbit jam-jam 6, jam 7, kita berangkat ke Jamarat.
Sampai jamarot kita lempar jamarot yang ketiga, yang ula dilewati, yang musto dilewati, yang akobah yang ketiga, baru kita babit, kita lempar di situ tujuh batu. Setelah itu tahallul awal, tahallul awal, tahallul awal artinya sudah boleh melepas pakaian ihram. Kemudian kita balik ke tenda lagi di Mina, nunggulah tanggal 11, 12, 13. Boleh juga 11, 12 baik. Nafar awal namanya. 11, 12, 13 dari tenda kita pergi ke Jamarot melempar jumroh. Jumroh ula, wusto, akobah. 7 batu, 7 batu, 7 batu. Jadi setiap hari 21, 3 hari 63. Ditambah yang awal tadi tanggal 10 menjadi 70 batu. Nah, selesai dari melempar jumroh sampai hari tasyrik tanggal 13 tadi, kita balik ke Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf ifadah, tawaf haji. Muter-muter 7 kali, kemudian kita sa'i. Habis sa'i 7 kali juga, maka tahallul sani. Tapi karena tahallul awal tadi sudah cukur gundul, tahallul sani katik lagi yang nak dicukur. Jadi itu cuman simbol. Apa beda tahallul awal tahallul sani? Tahallul sani itu boleh berhubungan suami istri. Setelah tahallul sani boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau tahallul awal belum boleh berhubungan suami istri. Itu bedanya. Nah, dari rangkaian ibadah yang banyak itu tadi, cuman sikok yang harus dalam keadaan wudu, yaitu tawaf. Tolong camkan. Jadi kamu sa'i sambil terkentut-kentut, tidak apa-apa. Kamu ngelempar jumroh sambil terkentut, tidak apa-apa. Kamu tawaf sambil terkentut, tidak boleh. Okay. Maham, perhatikan ini. Makanya kalau kita sedang tawaf, itu kira-kira setara dengan sholat. Jadi jangan sampai kita jingok tawaf tapi selfie-selfie. Ada lah orang tawaf mainnya hari selfie-selfie. Kamu tadi sholat subuh ini tadi selfie-selfie tak? Itu perhatikan dan camkan. Jadi sholat subuh, sholat itu adalah ibadah khusus. Yaitu ibadahnya artinya dengan toharoh. Yang setara dengan itu adalah contohnya adalah tawaf. Maka tawaf pun sikap kita seperti orang sedang sholat. Kira-kira itu. Ini pengertian awal. Okay. Lanjut. Kemudian, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Perhatikan. Ya, takbiratul ihram. Takbir yang haram. Haram ngapo? Haram untuk aktivitas selain sholat. Jadi begitu sudah Allahu Akbar, yang lain haram. Yang lain tidak boleh lagi. Nak makan, nak minum, nak ngobrol, nak foto-foto, tidak boleh lagi. Karena sudah takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram, lajulah. Kamu misalnya nak minum dulu, nak apa, lajulah. Tapi begitu sudah takbiratul ihram, maka harus fokus untuk sholat. Itu pengertiannya. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam yang keberapa? Salam yang pertama. Makanya tadi imam, alhamdulillah, al-hafidh, tadi baca salamnya cepat. Benar itu. Kalau baca salamnya lambat, itu kaget bikin bingsal jamaah, makmum. Karena makmum rata-rata ngertinya sholat itu salam itu mesti dua kali. Padahal salam yang rukun sholat adalah cuman satu kali. Jadi maksudnya ini gara-gara. Salam yang kedua itu sunnah. Jadi kamu habis assalamualaikum warahmatullahi, kentut, sah sholat kamu. Gara-gara itu. Paham? Nah, kalau imam tadi lama-lama baca salam dua salam itu tadi, bagi yang belum ngerti kan nunggu imam salam dulu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Habis itu diam dulu lama sih. Kamu lah nak terkentut. Kapan imam salam dulu? Tahu-tahu kamu terkentut. Batal kamu sholatnya. Maka tadi kan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tepat. Supaya jamaah langsung bisa mengikuti salam. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian saya sampaikan lagi, ini pengertian sholat ini baru tahu tentang sholat ini. Sholat tadi diawali takbiratul ihram. Jadi tadi bacaan usolli bagian dari sholat atau bukan? Ini aku tanya dulu. Usolli bagian sholat atau bukan? Bukan. Ngapo kamu ada yang anti sama usolli? Ada ngomong, cek, ngapo tidak sholat ke Baitur Rahman? Di sana imamnya pakai usolli. Katik-katik, cek, yang tidak boleh cuma ini. Allahu Akbar. Kan sudah sholat ini, berarti. Baru usolli fardhus subuhi. Nah, itu tidak boleh, cek. Kalau sebelum sholat kamu nak usolli, kamu nak baca imam tadi, istawu, iqtadilu. Lurus dan rapatkan.
ya. Atau kita membaca, makmum baca, aku juga baca tadi. Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah durun rabbi atini ma'ataita ibadaka salihin. Itu aku baca itu tadi sebelum takbiratul ihram. Sah cek, karena itu belum bagian dari sholat. Tapi begitu sudah Allahu Akbar, hanya boleh aktivitas yang berhubungan dengan sholat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, ngangkat handphone, boleh tak? Boleh, ngapo pulo, ada yang aneh-aneh. Ngapo cek dak galak sholat di Baitur Rahman? Di sana habis sholat salam-salaman, katik-katik, itu kan ada. Woi cek, habis sholat itu nak peluk-pelukan, nak salam-salaman. Nak kamu kadang-kadang ada yang memang seneng nian ngerokok, habis sholat langsung metu sebatang dua batang ya. Baru masuk lagi pengajian kan, jadilah gitu. Karena sudah sah salam, ini tolong camkan. Jadi jangan nak kiaian nian, itulah ibadah sholat. Oke. Lanjut dikit lagi, yang kedua itu baru level tahu. Level kedua sholat adalah ngerti. Jadi kita ngerti apa yang kita baca tadi. Tadi contoh takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan semua aktivitas kecuali sholat. Contoh yang kedua, ngerti ini contoh. Sebentar lagi kamu galak sholat syuruk. Sholat syuruk itu tidak boleh pas matahari terbit. Jadi syuruk itu matahari terbit. Jadi pas yang terbit tidak boleh kamu sholat itu. Kagik dulu, tunggu sampai naik sedikit. Maka kalau dibuat menit kira-kira 10 menit. Jadi kalau syuruk hari ini adalah 5.57, jadi kira-kira jam 6 lewat 7. Kan kira-kira itu. Nah itu baru ngerti itu caranya. Contoh yang lain-lain lagi itu. Kalau nak ngerti lagi, mulai dari bacaan. Coba kita jingok nian, kita jingok nian. Bacaan pertama iftitah. Iftitah ada dua versi. Ini yang versi biasa bela Allahu Akbar Kabiro. Perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar Kabiro artinya okay. Allah Maha Tinggi dan Allah boleh sombong, boleh apapun. Sombong pakaiannya Allah. Kemudian walhamdulillahi kathiro, dan pujian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk kita tidak katik. Jadi dari situ sudah luntur gitu. Dari situ sudah yang besar itu Allah, yang boleh sombong itu Allah, kita tidak boleh. Itu ngerti baru. Kemudian yang kedua, segala pujian untuk Allah, tidak perlu kita nak gilo pujian. Tadi surat yang kedua Al-Insan tadi, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, innama nut'imukum liwajhillahi, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kamu makanan, tidak berharap kamu mengucapkan terima kasih atau kamu akan membalasnya untuk kami. Kami memberikan itu rela, ikhlas, semuanya itu demi kami berjumpa dengan Allah. Karena yang terpuji, yang punya rezeki adalah Allah, bukan kami. Itu baru sampai walhamdulillahi katsira. Kemudian wa subhanallahi bukrata wa asila. Sepanjang pagi dan petang, sepanjang masa, Allah itu subhanallah. Subhanallah itu adalah ya, maha suci terjemahannya. Dalam bahasa hakikatnya adalah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, wa qad takhadallahu walada subhana. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah, tidak mungkin Allah punya anak. Allah tidak sama dengan manusia. Jadi kalimat subhanallah artinya kita ini Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita ngantuk, ada tidak kamu yang ngantuk-ngantuk? Kucing kok ada yang ngantuk-ngantuk ini? Karena kamu bukan Tuhan. Tapi kalau Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Itu kalimat subhanallah. Nih, dari kalimat subhanallah ini manusia banyak yang berguguran. Contoh mah ini. Ada dak uang tidak pergi ke masjid, tidak sholat misalnya, alasannya nyari rezeki. Ada dak? Ada dak? Kutanya banyak. Ada. Sekarang pertanyaan, pakai logika dikit dong. Ini supaya ngerti. Yang nunjuk rezeki itu siapa? Yang punya rezeki itu siapa? Aneh. Orang nyari rezeki yang diberikan Allah tapi tidak ngadep Allah. Mana kira-kira? Nah itu tadi gini. Jadi ibarat orang yang tidak pernah sholat itu cuma nyari rezeki baik, nyari dunia ini baik. Ibaratnya dia nyari miliknya Allah, yang pemberian Allah, tapi sama Allah dia tidak mau tahu. Kan aneh. Bahasa Palembang yang kurang ajar spikul ini. Sama dengan bahasa kita lah misalnya mudahnya. Mohon maaf. Anak kita yang lagi kecil-kecil itu, ya, anak kita lagi kecil-kecil itu sekolah siapa yang biayai? Kita kan? Perhatikan kita ini. Terus kemudian anak kita wajar tak kalau hormat sama kita? Wajar. Kalau tak hormat? Namanya durhaka. Kan mak itu kira-kira. Mak itulah kira-kira. Mak itulah kira-kira pengertian tentang sholat ini tadi. Maka di situ wa subhanallahi bukratau
wa asila. Kemudian habis itu kamu baca surat nomor 6 itu. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kamu betul-betul saat itu sudah mulai komitmen. Ya Allah, aku hanya menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Lurus, istiqomah, tegak lurus. Aku tidak menyekutukan engkau. Ya, kemudian kita berjanji habis itu. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tolong camkan. Pengertian salat yang khusyuk itu adalah alladzina yadhununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Perhatikan, bahasa mudahnya mah ini. Salat khusyuk adalah salat yang orang itu merasakan berjumpa dan berdialog dengan Allah. Saya ulangi. Salat khusyuk adalah orang yang merasakan dia berjumpa dan berdialog dengan Allah. Dalilnya clear. Yang pertama di hadis anta budullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua juga di hadis disebutkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab. Allah menjawab. Ini dialog terjadi. Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Bagi hambaku apa yang dimintanya dan bagiku adalah hakku. Haknya Allah disembah, hak hambanya untuk minta tolong. Itu kira-kira ini. Jadi waktu kita baca tadi apa? Yang kita baca tadi di ujung iftitah tadi, inna solati, sesungguhnya solatku ya Allah. Kita lagi ngomong sama Allah. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Nah, dijawab oleh Allah. Apa iya cek? Kira-kira mana? Buktinya kemarin, buktinya itu. Inilah pengertian sholat. Jadi kita ini sholat itu lagi berdialog. Subhanallah, maka bersyukur. Terutama kita bersyukur, aku juga kalau boleh milih, aku milihnya senangnya di mana-mana jadi makmum. Kenapa? Kalau jadi makmum itu pacak nyimak. Dialog itu pacak kita nyimak nian ini, keren ini. Tadi bacaan sepanjang surat sajadah, bacaan sepanjang surat al-insan, itu adalah dialog kita dengan Allah. Semua bacaan, malah jadi makmum sempat kita untuk terpikir, oh mak itu luar biasa, ini dialognya. Subhanallah. Tadi duduk tadi dialog, sujud dialog. Nah itu baru kita ngerti, itu level kedua. Level ketiga dari sholat. Level pertama apa tadi? Tahu. Level kedua? Ngerti. Level ketiga adalah sampai kepada hikmah. Ingat, di surat Kahfi dikatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khabara. Bagaimana mungkin engkau akan sabar bersamaku wahai Musa, kata Nabi Khidir, sedangkan engkau belum punya pengalaman. Jadi yang dimaksud hikmah adalah pengalaman. Jadi orang akan dapat hikmah kalau sudah menggawekannya, sudah melakukannya. Kalau sudah menggawekannya baru akan ada pengalaman, sudah pernah ngalami, bahasa mudahnya itu. Contoh, kita punya hikmah untuk umroh setelah kita umroh. Baru kamu tahu hikmahnya. Oh, mak itu. Pakaian ihram itu mak itu. Kalau orang belum pernah tahu pakaian ihram itu. Ternyata pakaian ihram itu cuma dua lapis. Lapis pertama sewet. Lapis kedua penutup pucuk ini. Sudah itu baik. Mohon maaf. Pakaian dalam tidak ganti. Nah, itu. Kalau orang belum pernah umroh, belum pernah haji, tidak tahu yang mak itu. Maka pengalaman. Maka hikmah yang dimaksud adalah orang yang sudah sholat itu baru akan dapat hikmah. Dan hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat Allah, maka kamu akan diingat oleh Allah. Pasti Allah akan ingat kamu. Dalam bahasa lain di Al-Quran, wa aqimu sholata lidzikri. Dirikan sholat supaya kamu ingat aku, kata Allah. Jadi ingat akan Allah, itu hikmah pertama. Jadi orang yang sholat tandanya adalah orang yang ingat dengan Allah. Ya. Dan orang yang ingat dengan Allah tandanya apa? Wala takunu kalladzina nasuha fa'ansahum anfusahum. Orang yang tidak ingat Allah akan lupa diri, itu tandanya. Jadi orang yang ingat Allah akan tahu diri. Ya itu gara-gara itu. Jadi kalau mudahnya di masyarakat hikmahnya, orang yang tahu diri, ngukur keadaannya, berarti orang itu ingat akan Allah, berarti orang itu sholat. Orang itu sholat. Perhatikan, orang yang tahu diri berarti sholat. Aduh, di dunia ini banyak orang yang tidak tahu diri. Banyak. Agar kata kamu contoh dewek lah pokoknya. Jadi intinya orang yang tahu diri berarti ingat Allah. Orang yang ingat Allah berarti orang yang sholat. Itulah hikmahnya. Hikmah yang kedua,
Salah satu contohnya di Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Clear bacaan di Al-Qur'an disebutkan ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat adalah powerful, punya kekuatan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu salat. Jadi hikmahnya, kalau negeri ini dihuni orang banyak salat, maka kemungkinan, mohon maaf nih, kan kita ini ribut-ribut, koruptor, hukum mati, ini segala macam, itu tidak akan jero, Cek. Hukuman seberat apapun tidak akan jero. Tapi kalau diajak seluruh negeri ini sholat sampai kepada hikmahnya, insya Allah berhenti yang ma'itu-ma'itu. Yakin itu. Masih berani tidak? Tadi kan ngomong, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Tahu ngomong apa ya, Cek? Bukan untuk korupsi, Cek. Aneh-aneh. Kira-kira itu. Jadi intinya, kalau orang sudah sholat itu dapat hikmah sampai level gitu. Dan terakhir, penutupnya yang terakhir adalah sampailah kita kepada ma'rifah tentang sholat. Ma'rifah atau hakikat tentang sholat. Ini disebutkan di surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Sengaja aku baca lambat-lambat ini karena itu penuh makna. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Itulah hakikat salat. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di dekat rumahmu, yaitu Ka'bah. Di dekat rumahmu, di dekat Ka'bah. Yang ditinggalkan di situ siapa? Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian kata Nabi Ibrahim, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah nanti manusia akan cenderung kepada mereka berkumpul bersama mereka. Berilah mereka rejeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Kalau pakai bahasa terjemahannya, jadi kita tinggal di Palembang, kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di luar negeri, kita dapat gawe apapun, kedudukan apapun di tengah masyarakat ini, kita dapat rejeki apun, harta benda segala macamnya, itu galo-galo hakikatnya ditujukan agar kita bisa sholat. Tadi kalimat di tengahnya liyuqimus shalah, jangan dibalik. Jadi kalau saya dapat kedudukan jadi sebagai seorang dokter, maksud Allah aku dijadikan dokter ini supaya aku sholat. Itu maksudnya. Hadirin semua, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi apa, punya kebun, punya apa segala macam, supaya sholat. Kira-kira itu. Kita ini dijadikan segala macamnya ini supaya kita sholat. Jangan dibalik. Bukan sholat untuk dapat itu. Kalau pakai bahasa yang agak kenceng, mah ini baik kira-kira. Ada tak pernah kita ini berpikir bahwa kalau sudah sholat istisqo itu akan ada hujan. Ada tak? Cetongin? Aku pernah sholat istisqo diajak, aku cuma galak sekali. Kenapa? Karena aku khawatir kaget menganggap sholat ditujukan untuk dapat hujan. Terbalik, Cek. Hujan itulah justru yang menyebabkan orang harus sholat. Paham tak ini? Sama nih. Sholat bukan ditujukan untuk kita supaya tambah kayo. Kayo itulah yang menyebabkan kita mesti sholat. Sholat itu bukan untuk dapat makanan. Makan itulah yang menyebabkan kita harus sholat. Itulah hakikatnya di sana. Tolong camkan. Ini makanya hakikat level 4. Dan maka level 4 ini kan belum tentu kita sampai ke sana. Contoh. Tadi misalnya sholat istisqo. Tahu-tahu tidak hujan-hujan. Aduh, tidak jamaah yang akan ngomong, caknya tidak manjur nih imamnya, caknya tidak manjur nih sholat ini kan. Itu karena kamu menganggap sholat digunakan untuk minta hujan. Berbeda kalau kamu hujan atau panas atau apapun keadaannya ini digunakan untuk sholat. Perkara yang lain itu nanti ketentuan Allah kan, kira-kira itu. Sama, kamu ngomong ya, siang-siang mak ini ngomong, ya Allah aku ini rajin tahajud. Tapi ngapolah hidup aku mak ini terus, masalah aku banyak. Nah itu bahaya itu, nyalahkan sholat tahajud itu. Padahal yang benar itu tahajud baik. Perkara hidup kamu nak susah nak seneng, itu ketentuannya Allah. Tolong camkan. Justru kalau kamu susah itu menyebabkan kamu pengen tahajud lagi. Gara-gara itu.
Hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran sedikit banyak tentang memperbaiki sholat. Saya ulangi, yang pertama, ternyata banyak di antara kita, ya bukan di masjid ini, anggaplah di tempat lain, tapi kita juga perlu belajar. Banyak di antara kita belum tahu apa itu sholat. Tadi sholat adalah ya ibadah pertama kali setelah iman adalah sholat, dan sholat itu adalah harus dalam keadaan toharoh. Sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, pengertian sholat. Setiap gerakan, sikap, perkataan, dan apapun yang ada dalam sholat mestinya kita pahami supaya kita ngerti. Kita bacaan duduk, bacaan sujud, bacaan apapun ngerti, gerakan rukuk kenapa ngerti dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sampai kepada hikmahnya. Kalau sudah melaksanakan sholat, tentu kita akan menyesuaikan pribadi kita, akhlak kita, karakter kita dengan karakter orang yang sholat. Ingat Allah, tercegah dari berbagai hal yang buruk. Dan yang terakhir, kalau sudah sampai level tertinggi, bahwa sholat kita itu adalah ditopang, ya jadi artinya semua kehidupan kita, rezeki, kedudukan, apapun ini ditujukan untuk sholat. Jangan dibalik. Jangan kamu sholat gara-gara kamu nak dapat rezeki. Jangan kamu sholat gara-gara nak pilkada. Jangan sholat kamu gara-gara nak ini mah itu. Tapi sholatlah kamu sebagai bentuk bahwa mendirikan sholat itu adalah karena kamu diberi rezeki. Mendirikan sholat karena kamu diberi hidup. Mendirikan sholat karena kamu diberi kedudukan dan sebagainya. Maka dengan seperti itu luar biasa. Itulah baru sampai hakikatnya sholat. Adapun tentang apapun kehidupan dunia ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau-kalau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau mantapkan dalam keimanan. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.